dilaksanakan secara besar pembentukan kabupaten-kabupaten tingkat dua kabupaten lokal ini, di mana hasil rumusan dan keputusan rumus lokal ini akan menjadi dasar dan bahan pertimbangan pemerintah pusat untuk dijadikan undang-undang pembentukan kabupaten lokal ini serta beberapa wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Puncak perjuangan untuk membentuk kabupaten lokal ini adalah dengan ditetapkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 di mana kabupaten lokal ini resmi berdiri terdiri dari 5 wilayah kecamatan yakni Kubu, Bangko, Tanah Putih, Rimbo Melintang, serta Bagan Cilunga. Hal ini tidak terlepas dari peran penting putra-putra terbaik Riau pada waktu itu, antara lain Haji Sarwan Amin yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Haji Saleh Yasin Sarjana Hukum, putra Rokin yang menjabat sebagai Menteri Riau, Haji Fatwa Sulaiman Esa, putra Rohil yang menjabat sebagai Bupati Bengkalis, dan Haji Anas Makmun yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Bengkalis, serta tokoh-tokoh lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kemudian tanggal disahkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tersebut ditetapkan sebagai hari kelahiran Kabupaten Bengkalis